Halo, berjumpa lagi dengan saya Abam di Pusat Tutorial Desain Gratis asastudio.org. Sekarang saya mau melanjutkan pembuatan flexible template. Di sini saya akan membuat folder baru dan saya namakan flexible template. Oke, seperti itu dan saya klik dan drag ke sublime tag. Oke, seperti ini. Dan sekarang saya membuat file baru dan saya simpan ke index. Saya namakan index.html. Seperti itu. Dan saya membuat HTML5. Lalu judulnya. Oke, seperti itu. Dan jika saya simpan, lalu saya buka di web browser. Maka saya akan mendapatkan judul flexible template. Dan di sini secara konsep adalah semacam ini. Kita bisa membuat div dengan class tertentu. Dan nanti di beberapa informasi yang didapat kita mengaturnya dengan CSS. Dan oke, saya membuat link untuk CSS-nya. Dan saya namakan design.css. Oke, seperti itu dan saya membuat file baru dan saya namakan dengan design.css. Seperti itu. Oke. Kita sudah mempunyai dua file di sini dan saya kembali ke index. Di sini saya memberikan div dengan kelas mungkin, atau saya membuat header dengan kelas mungkin atas. Oke, mungkin semacam itu. Dan di sini saya menuliskan sesuatu mungkin. Oke, mungkin seperti itu. Dan di sini adalah artikel dengan kelas mungkin artikel. Oke, dan saya memberikan ini artikel. Lalu di bawah saya memberikan footer dengan kelas mungkin bawah. Oke, dan ini footer. Jika saya simpan, saya akan mendapatkan tampilan semacam ini. Header, artikel, footer. Kita sudah mempunyai semacam ini. Dan di CSS, kita bisa mengaturnya dengan mungkin body. Body. Saya memakai background mungkin AF, AF, AF. Saya simpan. Maka saya akan mendapatkan warna semacam ini. Lalu di header kita akan memberikan dua, mungkin logo dan tag-nya mungkin. Dan di sini saya memberikan div dengan kelas logo. Dan di sini adalah logo. Lalu saya memberikan div dengan class tag. Dan ini header saya berikan di tag. Oke, seperti itu. Jika saya simpan, maka saya akan mempunyai logo dan header, tapi dia berada di bawah. Lalu bagaimana kita bisa memberikan logo dan header ini berjajar di sebelah kanan? Dan di sini saya langsung memberikan header. Dan di header saya memberikan header dan logo. Saya bisa memberikan semacam ini. Headernya saya memberikan background.
di background saya memberikan mungkin BF, BF, BF. Oke, header saya sudah punya semacam ini. Lalu saya memberikan spesifik di header logo. Saya menuliskan header, lalu spasi dan kelas logo. Dan di sini saya memberikan background mungkin gray. Saya simpan. Maka di logo saya mempunyai gray, tapi di logo saya masih mempunyai full di lebar. Saya memberikan mungkin width. Di width saya memberikan mungkin 120 piksel. Jika saya memberikan seperti ini dan saya simpan, maka saya mempunyai logo yang pendek seperti ini. Tapi saya tidak mendapatkan ini header di kanan. Dan di sini saya menambahkan satu lagi, yaitu float left. Jika saya simpan, maka saya akan mendapatkan ini header di kanan. Oke, dan oke, saya ini header saya ganti dengan flexible template. Saya simpan. Saya akan mempunyai semacam ini. Oke, seperti itu. Dan sekarang jika saya saya rubah semacam ini, maka header saya akan berubah seperti itu dan susunannya akan berubah. Dan jika kita menggunakan pixel, kita akan mendapatkan hal semacam ini. Tapi jika saya menggunakan persen, 20%, saya simpan. Dan jika saya perkecil, oke, yang sebelah kanan masih tetap seperti itu. Dan di sebelah kanan, di sini saya mempunyai teks. Dan saya copy ini. Dan saya berikan tag. Dan di sini saya menggunakan 80% dan float left. Jika saya simpan, saya akan mempunyai hal yang sama. Backgroundnya sama. Tapi sekarang saya akan mendapatkan seperti ini. Dia tetap berada di sebelah kanan. Hanya logonya berada di sini. Oke, kita sudah mendapatkan semacam itu. Dan kita bisa memberikan batas untuk di header. Jika kita menggunakan mungkin font size. Di header saya menggunakan font size mungkin 22 piksel. Jika saya simpan, saya akan mendapatkan besar atau mungkin 32. Saya akan mendapatkan besar dan saya ingin saat saya membuat semacam ini, dia akan full seperti ini. Tapi jika saya menekan ini, saya tidak ingin perubahan di sebelah kanan ini. Bagaimana saya bisa melakukannya? Di header, saya memberikan overflow. Dan di overflow, saya memberikan hidden. Maka, saya masih mendapatkan ini. Karena apa? Saya belum memberikan height. Jika saya memberikan height, oke, di sini. Height. Dan di height saya memberikan mungkin 40 piksel. Saya simpan. Saya akan mendapatkan seperti ini. Dan 38.
Oke, saya mendapatkan seperti itu di 38. Dan saya sudah mendapatkan tampilan header yang tidak berubah. Susunannya akan tidak berubah, tapi saat kita berada di full, di resolusi besar, kita akan mendapatkan total tulisan yang sudah kita letakkan di situ. Oke, seperti itu, dan kita akan bisa mendapatkan hal semacam ini. Logo juga akan terputus, dan LC fleksibel seperti itu. Tapi header kita tetap berada di posisi semula. Dan ini tidak akan mempengaruhi tampilannya. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Mudah-mudahan Anda di bagian satu ini sudah bisa menangkap apa yang penting, dan jika Anda membutuhkan teknik semacam ini, silakan gunakan beberapa cara di sini. Dan di video selanjutnya saya akan menunjukkan beberapa hal lagi bagaimana kita bisa mengatur kolom per kolom dengan baik, dengan cepat, mungkin seperti itu. Dan oke, mungkin bagian satu saya cukupkan di sini, dan kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Salam.